segala-galanya sebagai pahala pembacaan Quran oleh anak dan beri masa perumahan. Barang siapa membaca satu huruf dari pembacaan Quran, maka baginya satu hasanah pahala, dan hasanah itu digandakan 10 kali ganda. Aku tidak mengatakan alif, lam, mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, dan mim satu huruf. Subhanallah. Allah nak bagi ganjaran itu cukup besar. Bukannya ayat, tetapi setiap satu huruf dia beri ganjaran oleh Allah SWT dari segi pahala pembacaan, pembacaan Quran. Kalau hari ini kita belum baca Quran, keluar dengan Bismillahirrahmanirrahim. Alif, apa? Alif, lam, dapat dia? Tiga belum baca Al-Fatihah. Okey. Dan tingkatan pahala. Orang yang baca Quran tanpa wudu, dengan wudu, baca dalam solat pun tingkatan ganjaran pahala itu berlainan. Maknanya kalau Allah nak bagi ganjaran itu memang tak terkira banyaknya. Tapi sebagai contoh betul lah. Kalau kita andaikan bahawa sekiranya nilai itu kita kira. Sebab kadang-kadang kita ni tak semangat, tak ada motivasi, sebab kita kadang-kadang kita tak nampak benda tu. Basmalah, Bismillahirrahmanirrahim itu berapa huruf? Soalan cukup cemas. Basmalah ada berapa huruf? Hari-hari itu baca. Mantap Ustaz. Ada 19 huruf dalam basmalah. Maknanya kita baca basmalah yang wajib kita baca basmalah berapa kali ustazah? Sehari semalam wajib kita baca basmalah. Tak baca basmalah tak sah solat kita. 17 kali. Okey, 17 kali sebab kita baca dalam surah Al-Fatihah. Okey, kita tengok 19 huruf, 10 pahala kita dapat, 190. Bayangkan kalau kita bacakan, kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Masuk ke ekor kata cek nebek. Cek nebek tu you, boleh ada 190. Agak-agak gajin kan kita baca Bismillahirrahmanirrahim. Kan? Baca lagi Bismillahirrahmanirrahim. Masuk lagi 190. Tuhan Allah dah buat 380. Tak bayar ni kau kira. Baca Bismillahirrahmanirrahim. Kalau itulah bentuk ganjaran kita nampak subhanallah. Memang kita gajin lah baca. Baca Bismillah je. Naik motor pegang je tentu Bismillahirrahmanirrahim. Melangkah saja Bismillahirrahmanirrahim. Kadang-kadang yang kita ni semangat sangat nak makan je, nak makan pun lupa baca Bismillahirrahmanirrahim. Anak akan kata, ayah nak baca Bismillahirrahmanirrahim. Maknanya, kalau sehari 17 kali sehari, kita ada 3, 2, 3, 0. Bayangkan kita dapat gaji 3,000 sehari. Subhanallah, ada tak apa ni? 3,000 sehari gaji. Ustaz kena cepat dia ustaz. Memang jutawan orang 3,000. 3,000 sehari pendapatan dia, tapi dia gambarkan. Tak kena kira. Bayangkan ini ramai apa ustaz-ustaz dan kita sendiri kadang-kadang sebagai orang dewasa kan di isteri ada anak. Bayangkan dalam tempoh hidup kita ni nanti tak ada 30 orang yang mari sini. Mari sini dia sini. Saya nak ajar, makcik nak ajar, pakcik nak ajar hari ni ayat Bismillahirrahmanirrahim. Mungkin baca dengan ramai-ramai. Buat lagi. 1, 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. 30 orang murid. Berapa hasanah kita dapat? 96,900. Dan lepas itu dia buat bagaimana perkembangan daripada 30 itu sehari. Kalau 30 hari 2.9 juta. Kalau 12 bulan 34 juta. Kalau 50 tahun dia hidup, kita hanya di Bismillahirrahmanirrahim je 50 tahun dia hidup. Subhanallah, 1 triliun Bismillahirrahmanirrahim. Kalau dia 30 juz, Ustaz Muhammad Azmi 30 juz mengajar orang. Kira tak ketira. Yang sure dalam pendidikan Al-Quran, kita akan menjadi jutawan akhirat. Sebab itu insya Allah kita terlibat dalam pendidikan Al-Quran ini, walaupun kita bekerja di
dalam perkhidmatan polis. Tetapi insya Allah kita jadi ahli Quran. Bila kita mati itu ada seorang penjaga, itu janji. Marah buka dalam kubur itu ada seorang yang tak payah. Penjaga itu turut jawabkan kepada ahli Quran. Jadi mudah-mudahan hari ini ahli Quran itu tak semestinya kita sebagai orang yang ilmu tinggi nak mengajar. Tetapi kita ada keinginan. Kenapa? Kerana kaedah ialah belajar dan mengajar itu yang pertemuan yang paling baik di sisi Islam, insyaAllah. Itu fakta renungan yang kita berkata. Dalam renungan, itu saja cukup memberikan kita satu impact yang sangat besar. Kita sebagai individu dan kita sebagai ayah, sebagai suami, sebagai isteri, sebagainya. Sebagai Usman, sebaik-baik kamu adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. InsyaAllah. Itu semangatnya. Jadi, di mana yang sebenarnya kita cuba mengisi menggunakan kaedah yang sedang dilakukan dalam bahasa ini, insyaAllah lah keluarlah dalam astro ceria ataupun akhir 106 ataupun 601. Kita kemarin konten dengan astro 3 tahun. So, kalau berasanya tahun dahulu, setiap kali berpuasa, dia keluar 13 siri. Seronoknya mengaji yang menggunakan pendekatan ini Al-Badai. Jadi, di mana yang dikatakan ini semua dengan Al-Badai itu, kita memberi tumpuan kepada 6 kemahiran asas membaca Al-Quran dan kita menggunakan 2 buah buku yang padat ringkas sudah. Jadi, kita sini ada ini asas itu. Berkadang menggunakan 1 buku, maka Al-Badai pun menggunakan hanya 1 buku, 21 buku surat. Berkadang 21 buku surat, Al-Badai juga menggunakan 21 buku surat. Berarti kita berkembalikan kegemilangan, tetapi cuma bezanya kita menggunakan satu makhluk halus. Yang ini halus, dia nampak. Namanya tak ada, tapi kita namakan alat ketuk. Yang inilah alat bantu mengajar yang menyebabkan sedikit unik pada program Al-Badai. Kalau dulu alat bantu mengajar teruskan, ialah rotan. Kau ni kenapa tak boleh lagi? Satu itulah alat bantu mengajar untuk memberikan motivasi kepada anak untuk baca Quran. Tetapi dengan ada alat ketuk ini memberikan satu impact, satu kesan yang sangat bagus apa ni kepada pelajar-pelajar Quran, insyaAllah. Jadi dua buku yang pada mereka sudah eksklusif, nanti pengajaran bahasa yang menunjukkan untuk menekan kaedah SAS, iaitu struktur, analisis dan kompetensi yang disebutkan KET. Dan yang keempat ialah kaedah sistematik, pendekatan inovatif dan teknik yang menarik menggunakan teknik ketukan sebagai ABN, alat bantu belajar. Alat bantu mengajar. Jadi tumpuan kepada 6 kamar atas, Guru Wijaya ada apa? Ada 29 huruf, ada tanda baris, ada tanwin, ada mat, bacaan panjang, ada sukun dan juga satu. Dua ini kita tengok mari keluar. Kita lihat kat sini akan terasa daripada 29 Wijaya akan wujud 336 bunyi asal. Tak ada waktu ini lah. Kalau sini, kalau ada sini Al-Badai itu hari ini dah boleh habis sini. Nanti kita dah boleh. Tapi sini tak ada kan? Tinggal. Dalam sini Al-Badai ataupun dalam satu buku ni, sama ada yang untuk dewasa dan juga untuk kanak-kanak ini, terkandung di sini ialah 336 bunyi asas Al-Quran. Sebenarnya untuk membolehkan seseorang boleh membaca Quran ialah dengan dia mahir 336 bunyi. Kalau paling slow pun satu hari satu bunyi. Alif A, contohnya kan, Ba tu bunyinya Ba lah. Itu satu bunyi atas. Jadi kalau satu hari satu bunyi asal, tak sampai setahun dia boleh baca huruf. Sebab apa? Dia mengenal huruf, dia mengenal bunyi asal. Okey, kita tengok mana tanwin bunyi macam mana, bunyi mat, bunyi panjang itu macam mana, sebenarnya itu dia dah kenal. Jadi dua buku eksklusif yang kita gunakan ini ialah yang ini, nanti boleh tengok saya buat beberapa lah rasanya dan memiliki ini. Yang dipanggil ini dewasa. Dan satu lagi ialah tajwid. Dan tajwid Al-Baghdadi